RM10 saja. Dua rumah ke Rizal? RM10? Siapa sampah? Di dalam video ini, kelihatan seorang wanita berkongsi nasib seorang aunty India yang cuma memperolehi RM10. Sungguh pun telah membersihkan dua buah rumah. Rata-rata netizen turut bersimpati dengan nasib aunty berkenaan. Dua rumah ke Rizal? RM10? Sapu sampah? Ini rumah sapu ke... Bersih? RM10? Tadi itu pun tak ada dapat. Ini macam ada satu mengga. Ni kenapa sakit tangan nanti? Jatuh. Terpukul batang. Ni naik basikal lah pergi ke Rizal. Ada bawa air semua. Nah, air juga. Tinggal dengan siapa? Tinggal. Seorang. Saya kawan. Dengan kawan? Dua orang tak ada kerja. Rumah pergi akak saya boleh kerja, boleh marikan tolong ah. Mari panjang segi rumah cuci, ini basuh, tanam mop. Kiriman baru. Saya kiri macam suka hati kerja. Itu pun tak ada kalau mana mahu saya. RM10 je guys, satu hari eh. Dua rumah. Bersihkan. So macam mana nanti boleh dapat bantuan, okey tak? Bantuan boleh kakak. Saya mana terima kasih kakak. Saya mana tak ada tipu pun tak.